Berangkat dari novel, film layar lebar Dilan 1990 berhasil menyedot perhatian masyarakat. Dalam waktu sebulan, Dilan 1990 mampu menarik penonton lebih dari 6 juta orang. Termasuk orang nomor satu di negeri ini, Presiden Joko Widodo. Inilah fakta data fenomena Dilan 1990. Film Dilan 1990 tayang di bioskop Indonesia sejak Kamis 25 Januari 2018. Sejak tayang perdana, angka penonton film ini melaju kencang dengan kecepatan stabil. Pekan pertama, Dilan 1990 rata-rata mendapat 700 layar setiap hari. Lewat akun Instagram rumah produksi Falcon Pictures yang memproduksi Dilan, Sabtu 24 Februari 2018 lalu mengumumkan Dilan 1990 telah meraih 6 juta seribu penonton dalam sebulan. Dilan 1990 kini berada di posisi kedua film Indonesia terlaris sepanjang masa. Posisi nomor wahid masih dipegang film Warkop DKI Reborn, Jangkrik Boss Part 1 yang meraih 6,9 juta penonton pada 2016. Ini artinya, Dilan 1990 masih membutuhkan kisaran 900.000 penonton lagi untuk bisa menggeser rekor film komedi daur ulang dengan pemeran Trio Abimana, Arya Satya, Vino Gebastian, dan Tora Sudiro dari puncak tangga box office. Lalu deretan film box office apa saja yang sudah dikalahkan Dilan 1990? Daftar film terlaris Indonesia dalam 12 tahun terakhir didominasi oleh film-film keluaran 2016 dan 2017 tercatat di peringkat ketiga persis di bawah pencapaian Dilan 1990 hingga 24 Februari lalu adalah film Laskar Pelangi. Film yang mengadopsi novel Andrea Hirata ini memikat 4,7 juta penonton. Disusul film Habibie Ainun dengan 4,6 juta penonton. Di peringkat 5 ada film Pengabdi Setan yang merupakan film layar lebar Indonesia terlaris di 2017 dengan 4,2 juta penonton. Kemudian berturut-turut film Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos Part 2 yang meraih 4,1 juta penonton. Ayat-ayat cinta 3,7 juta penonton. Ada apa dengan cinta 2 juga 3,7 juta penonton. My Stupid Boss 3,1 juta penonton. Dan Ayat-ayat Cinta dua, 2, 2,8 juta penonton. Pencapaian Dilan 1990 tak disangka rumah produksi Max Pictures, anak usaha Falcon Pictures yang memproduksi Dilan Mulanya, menurut sang produser Odi Mulya Hidayat, mereka hanya menargetkan 3 juta penonton. Melihat fenomena penonton Dilan saat ini, Odi yakin Dilan bisa menembus 7 juta penonton. Film Dilan yang diproduksi hampir 3 tahun ini menghabiskan biaya sekitar 11 miliar rupiah. Terbanyak dihabiskan untuk promosi di televisi juga infotainment. Dari segi biaya produksi, budget Dilan 1990 boleh dibilang relatif rendah latarnya sederhana antara di rumah, sekolah dan sesekali di jalanan. Sedikit kerepotan hanya untuk menghadirkan properti zaman dulu karena kisah Dilan berlatar Kota Bandung di tahun 1990. Namun nyatanya kekuatan promosi film ini justru tercipta dengan sendirinya lewat sebaran meme di media sosial yang berasal dari kutipan dialog dalam film yang kerap dilontarkan Dilan ketika menggoda Milea. Dan ini menguasai hampir 2/3 film. Hampir semua dialog yang diucapkan tokoh Dilan dapat menjadi tagline. Misalnya, gempuran meme soal rindu yang berat. Barangkali inilah yang membuat Dilan 1990 begitu laku. Penontonnya bukan hanya anak baru gede, fans Iqbal Ramadan pemeran Dilan, tapi juga mereka yang ingin bernostalgia dengan kepolosan masa remaja. Latar tahun 1990 hanya menjadi gimmick karena yang utama ditawarkan adalah perasaan berdebar kala bertukar rayu dengan kekasih yang dapat terhubung dengan pengalaman hampir semua orang. Nyaris tak ada konflik dalam hubungan Dilan dan Milea yang diperankan Vanessa Preselia. Sederhana, tanpa drama berlebih. Ini pula yang menjadi penilaian Presiden Joko Widodo setelah menonton Dilan 1990 di bioskop Minggu 25 Februari lalu. Ditemani putrinya Kahiyang Ayu dan Bobina Sution, Presiden Jokowi berharap antusiasme masyarakat atas film Dilan mendorong perkembangan industri kreatif di tanah air. Dilan 1990 dibuat berdasarkan novel yang ditulis Pidi Baik. Novel Dilan awalnya hanya berupa unggahan dalam blog pribadi sebelum kemudian dilirik penerbit Mizan pada 2014. Kisah Dilan kemudian berkembang menjadi tiga seri buku Dilan. Pertama yaitu Dilan, dia adalah Dilanku tahun 1990 yang terbit 2014 dan kemudian menjadi bestseller bahkan sebelumnya kisahnya difilmkan. Kemudian Dilan bagian kedua, dia adalah Dilanku tahun 1991 terbit 2015 dan setahun berselang muncul novel Milea, suara dari Dilan yang telah terjual sebanyak 1 juta eksemplar. Itu hanya dalam bentuk fisik, belum menghitung e-book setelah banyak yang memburu buku Dilan, imbas film Dilan 1990 yang laris, penerbit Nizan menaikkan royalti buku menjadi 10%. Buku Dilan pun dicetak ulang, antara 5.000 sampai 10.000 eksemplar. Pidi Baik, sang penulis novel, mengawal proses pembuatan skenario, pemilihan peran, hingga penyutradaraan. Bersama Fajar Bustomi, Pidi berbagi tugas penyutradaraan. Pd bertugas memastikan jalan cerita dan karakter sesuai dengan yang ia tulis di buku, sedangkan Fajar bertanggung jawab dalam urusan sinematik dan penyutingan. Setelah pengambilan gambar, keputusan siapa yang memerankan tokoh-tokoh di dalam film juga ada di tangan Pd. Fajar dan tim casting hanya memberi rekomendasi. Ini memang menjadi salah satu klausul dalam kesepakatan kontrak dengan Maxima pictures, yaitu melibatkan Pd secara penuh dalam penggarapan film. Maxima Pictures memegang hak memfilmkan seri Dilan dan rencananya akan dibuat empat sequel dari empat novel. Artinya, PD masih akan menerbitkan satu buku Dilan lagi melengkapi tiga novel Dilan yang sudah ada di pasaran. Vanessa Presilia, pemeran Milea ditemukan PD Baik di Cafe Depanas, Bandung, Jawa Barat yang dikelolanya bersama anggota band Depanas Dalam dua tahun lalu. Film Dilan memang dirancang sejak dua tahun lalu. Namun produksi terkendala lantaran tak kunjung menemukan pemeran tokoh Dilan. Nama Iqbal Ramadan baru disepakati pada pertengahan tahun lalu. Dalam waktu tak sampai enam bulan itulah proses produksi berjalan. Lalu siapa yang membuat soundtrack film Dilan 1990? P.D. Paik, sang seniman serba bisa, rupanya telah menyiapkan album Fur Dilan sejak 2016 bersamaan dengan rilisnya buku Dilan 1991. Fur Dilan diproduksi The Panas Dalam Band yang digawangi P.D. Baik. The Panas Dalam dibentuk sejak 1995 bermula dari band yang hanya manggung di dalam kampus ITB. Ada empat lagu yang menjadi soundtrack Dilan 1990. Tiga di antaranya yaitu Dulu Kita Masih Remaja. Kemudian ini kaulah ahlinya bagiku dinyanyikan Ajeng KF istri pemain jimbe Depanas Dalam. Adapun lagu Rindu Sendiri dinyanyikan Iqbal Ramadan sang pemerandilan.